Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Peguam nafi Puteri Sara pernah diceraikan dua kali. Petaling Jaya, Peguam Syari Dato' Akbar Din Abdul Kadir yang mewakili pelakon Puteri Sara Liana Megat Kamarudin menafikan laporan yang mendakwa anak guamnya pernah diceraikan dua kali oleh suaminya Syamsul Yusof. Berkata kepada Utusan Malaysia, Akbar Din berkata dia juga terkejut dengan laporan yang tular dalam media sosial sedangkan dirinya sendiri tidak pernah dimaklumkan oleh plaintif. Setakat ini, Puteri Sara tidak pernah memberitahu saya yang dia pernah diceraikan dua kali oleh suaminya yang juga merupakan pengarah terkenal Syamsul Yusof.